Oke lah, kita mulai, nggak usah lama-lama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman TikToker, persiapkan mental kalian. Are you ready? Oke, teman-teman, sebelum gua bercerita lebih panjang lagi, gua minta dari kalian TTM official passwordnya. Oke teman-teman, sekarang gue lagi berada di salah satu rumah TKW yang ada di kota Bekasi, teman-teman. Konon katanya tempat ini udah terbengkalai kurang lebih 6-7 tahun, guys. Dan dulu pas ini masih beroperasi, konon katanya ada salah satu perempuan meninggal karena gantung diri alias bunuh diri di tempat ini, cuy. Apakah benar atau enggak? Apakah bakalan ada sosok jin yang menyerupai dari perempuan yang meninggal karena bunuh diri itu? Kita buktiin bareng-bareng ya teman-teman. Dan gua ingatkan satu hal ke kalian, guys. Ketika kalian dalam permasalahan apapun, please man, jangan sampai kalian mempunyai niat buat bunuh diri, guys. Karena itu merupakan salah satu perbuatan yang tercela, bro. Tidak disukain sama sang pencipta kita, oke? Jadi kalaupun kalian lagi putus cinta, lagi putus apapun itu, jangan sampai kalian terpikirkan buat bunuh diri, guys. Karena ketika kalian melakukan hal itu, berarti kalian sedang ada dalam pengaruh jin-jin yang terkutuk, mamen. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam. Ya khodamul adam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul ghaib. Khususon, buat semua penunggu yang ada di sini. Kuntilanak, pocong, genderuwo, sosok jin apapun penunggu tempat ini hadir, nampak, wujud. Oke teman-teman, gue pengen tutup ini pintu supaya gue gak bisa keluar, cok. Sekarang giliran gue masuk ke area dalam, cuy. Kang Endang, coba sambil bantu full tensi, Kang. Gua coba full tensi dengan cara gua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam. Ya khodamul hodam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul ghaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, kuntilanak, pocong, genderwo, sosok jin apapun penunggu tempat ini, saya Wah Hendrik menantang kalian buat hadir, buat nampak, buat wujud. Bismillahi Allahu wujudullah, datullah, syirullah, sifatullah, kun fayakun. Hadir, nampak, wujud. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Barusan kayak ada yang jalan, kayak lagi di Citayam, men. Citayam Fashion Walk, men, barusan kayak ada yang jalan di sini, cok. Apakah itu sosok Marni atau sosok yang bunuh diri di sini? Gua kagak takut. Silakan kalian muncul. Lebih gila lagi. Ngapain lo muncul-muncul di sini, Marni? Ngapain lo muncul-muncul di sini, Marni? Gua kagak takut sama kalian. Jika lo memang kalian ada di sini, tunjukin bukan lagi Mami Jamila, anak gadis Jamila. Thank you. Berkah selalu, murah rezekinya. Alhamdulillah. Nyamannya bukan main, guys. Udah, men. Karpet merah udah digelar, cok. Itu tandanya bahwa Presiden Goib sedang main, cuy. Dan itu tanda bam cok. Depan aing, cok. Putih, cok. Mamam tuh. Astagfirullahaladzim. Hah, kok ngilang, cu? Kalau udah ada karpet merah, itu tandanya makhluk goib yang ada di sini sudah dipastikan bakalan kena mental, cuy. Karena karpet merah udah digelar, presiden mau lewat, cok. Berarti makhluk-makhluk goib yang ada di sini, silakan kalian menyingkir semuanya. Hah? Oke, ternyata gua dihantuin sama sosok Marni, cuy. Apakah itu sosok menyerupai sama perempuan yang bunuh diri di sini atau enggak? Kita cari tahu main malam ini, oke? Oke, men, suasana udah mulai nyaman, bro. Suasana udah mulai nyaman, cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khodamul adam, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul ghaib.
aing jadi riwuh sendiri, cok. Kok aing jadi riwuh sendiri? Siapa lo? Jika lo memang kalian sudah merasa terganggu sama keberadaan gua di sini, silakan kalian turun ke bawah. Bawa sekuat goib kalian ke sini. Raja jin, raja iblis, raja siluman, gua kagak takut. Kalau lo sosok genderwo, nih gua cobak cabik muka lo, bro. Ingat ya, gua cobak cabik muka lo, bro. Udah bodo amat, men. Mereka ada di lantai 2 kayaknya, cok. Udah nungguin gua, tapi gua sekarang masih di lantai bawah, cuy. Sabar ya. Ajak sekuat, bang. Yo, imam, men. Mereka sekuat, gua solo, men. Gak ada alasan mereka gak berani sama gua, bro. Gua udah dikagetkan sama dua sosok Marni sama Wowo di sini, men. Emangnya gua takut. Emangnya gua bakalan kena mental sama makhluk kayak gitu? Kagak, cok. Tenang, cok. Baru aja mulai, cuy. Gak ada jalan cepat sama gua, cok. Astagfirullahaladzim. Oke. Gua coba pelan-pelan di sini, men. Karena banyak sekali suara-suara yang gua tangkap di sini, cuy. Assalamualaikum, ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Gua gak butuh suara-suara kalian, yang gua butuhkan penampakan. Halo? Astagfirullahaladzim, woi! Oke, my bro. Mereka sudah menunjukkan eksistensinya, my bro. Mereka sudah menunjukkan eksistensinya yang bikin gua mulai nyaman di tempat horor ini, cuy. Sekali lagi, tempat ini sudah mulai nyamannya, bukan main, guys. Oke, bodo amat. Sosok apapun kalian, silakan kalian ikutin kemanapun gua berada. Gua nggak bakalan takut sedikit pun sama kalian. Oke, cuy, gue agak sedikit terfokus buat ke area sana, teman-teman. Entah kenapa, gue kayak menemukan aura yang horor di sebelah sana, cuy. Buat teman-teman indigo yang ada di sini, tolong kalian spam typing jika lo memang kalian melihat sesuatu di sini, cuy. Bantu gue mengarahkan kemana gue harus pergi, mamen. Karena entah kenapa, men, di ruangan sana kayak ada yang berbeda, cuy. Gue coba masuk ke ruangan sebelah sana ya. Thank you guys buat kalian semuanya. Alhamdulillah, nyamannya bukan main, guys. Terima kasih banyak yang udah bantu support. I love you so much, man, buat kalian. Oke, man. Sekarang gua maju. Thank you big papa. Berkah selalu, murah rezekinya. Alhamdulillah, nyamannya bukan main, bang big papa. Hati gua jatuh, cok. Hati gua jatuh, cok. Astagfirullahaladzim, kang. Ini hati jatuh, kang. Baik, semuanya berkah selalu. Hati gua jatuh, cuk. Untung aja, kang Dang. Kang, hati gua sampai jatuh, kang. Bukan Kak lagi, Jana. Kak Jana. Thank you, berkah selalu. Murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya. Woi. Oke, men. Gua coba mining. Ternyata banyak suara di sini, men. Gua coba mining. Kak Jana, thank you, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main, Kak Jana. Shh. Slow, my bro. Gua kayak mendengarkan suara di sini, cuy. Jadi kita main slow dulu ya. Oh, berkah selalu. Bentar, kita main slow dulu di sini, my bro. Kalian nikmatin perjalanan ketika gua dalam keadaan ini. Jadi berkah selalu. Ya, ketika gua mending, silakan kalian nikmatin dulu perjalanan, cuy. Karena gua mendengarkan banyak sekali suara di sini, cok. Dan gua agak tertuju ke tempat yang ini, men. Gua nggak tahu. Sosok jin Korin yang menyerupai orang yang bunuh diri di sini. Jika lo memang kalian berkenan, silakan tunjukkan eksistensi kalian. Sosok apapun penunggu tempat ini, keluar kalian. Saya pengen lihat perwujudan kalian itu seperti apa sebenarnya di sini.
Oke, gua coba masuk ke ruangannya nih, Cok. Bener, cuy. Bener. Bentar, gua mundur dulu sebentar ya. Gua mundur dulu sebentar, cuy. Gila, men. Keringat aing langsung dingin, cuy. Oke, gua coba 360 duduk dulu di ruangan sini ya. Gua coba pakai 360 dulu di sini, men. Karena beneran gua kayak ada yang ngikutin dari belakang, cuy. Kayak ada yang ngikutin dari belakang, cuy. Oke, gua coba 360 di ruangan sini, teman-teman. Gua coba 360 di ruangan sini, cuy. Gila, men. Lo bisa lihat keringat gua keluar begitu kenceng, cok. Lihat tulisan kaca is okay di mana? Thank you Big Papa, berkah selalu. Nyamannya bukan main, guys. Bentar gua 360 dulu sengaja, my bro. Mami Jamila, anak gadis Jamila, thank you, berkah selalu. Nyamannya bukan main, guys. Gip-gip yang berterbangan berjalan seirama sama suasana nyaman yang ada di sini, cuy. Thank you anak gadis berkah. Kok gua tremor, cok? Ini kok gua jadi deg-degan kayak gini main 360, cok? Alamak, kenapa gua jadi deg-degan kayak gini main 360, ya Allah? Apa salah hambamu ini, ya Allah? Oke, my bro, ternyata tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bro. Tapi di depan gua sekarang dihadapkan sama salah satu tempat yang menurut gua agak sedikit horor, my bro. Oke, gua coba masuk aja ke depan, bro. Oke, gua coba masuk ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Dang, tolong pantau, Kang, ya. Ini gua ketawa-ketawa di atas ketakutan, Kang Dang. Dan gua tahu teman-teman viewers di sini paling demen, paling suka, paling bahagia ketika ngelihat host ketar-ketir, ketika ngelihat host tersiksa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Gua tahu, bentar atuh, cu, bukan lagi Kalestin. Pam! Ku ingin terbang bersamamu menggapai mentari. Thank you Kalestin, berkah selalu pesawat terbangnya. Alhamdulillah. Nyamannya bukan main, guys. Gua barusan ngomong apa, cu? Gua barusan ngomong apa? Gua jadi lupa, cu. Oke, kalian itu gua tahu, men. Kalian viewers yang ada di sini paling demen, paling bahagia ngelihat hostnya tersiksa. Gua tahu, cok. Walaupun gua ketar-ketir di sini, bodo amat lah, yang penting kalian bahagia, cuy. Ih, ada yang ketawa dong, men. Halo? Siapa yang ketawa? Ketawa atau nangis lu? Hah? Siapa? Tulisan-tulisan apa, cu? Astagfirullahaladzim. Kang. Kang, ini kok gua kayak di atas ring tinju, Kang? Kang, kok sekarang gua kayak di atas ring tinju, Kang? Kayak dikelilingin makhluk-makhluk yang gua gak lihat, Kang? Assalamualaikum, salam. Yahudamul Din, Yahudamul Jasad, Yari Jalung Goib. Buat semua penunggu yang ada di sini. Raja Jin, Raja Iblis, Raja Siluman. Gua gak takut sama kalian. Silakan kalian keluar. Wujud kalian. Oke, cuy, sesuai janji gua masuk dulu ruangan ini, cok. Entah kenapa ruangan ini kayak ada nilai mistis, men. Ruangan ini kayak berbeda dari ruangan yang lainnya, cuy. Makanya gua minta bantuan buat kalian, teman-teman yang indigo bisa ngeliat sesuatu. Tolong, men. Apa yang kalian lihat di ruangan ini, cuy? Beneran, gua masuk ruangan ini kayak ada alam yang berbeda gitu, bro. Bukan alam kubur ya, men. Gua masih pengen hidup, cu. Bukan alam goib, bukan alam cinta, my bro. Tapi
Tah kenapa? Ada energi yang berbeda ketika gua masuk sini, cu. Oke, gua coba masuk pelan-pelan ya. Gua tahu kalian pengen 360 di ruangan seperti ini. Wow. Gila, men. Gua energinya udah kayak energen, Wak. Gua menemukan pesona. Pesona alam goib yang berbeda di sini, cuy. Lo bisa lihat sendiri dari ramat-ramat yang di sini nempel, cok. Ini menandakan bahwa tempat ini udah terbengkalai begitu lama, emang, bro. What? Ada suara besi, men. Ada suara besi. Lo denger? Ada suara besi. Bodoh amat! Mau suara besi, kayak mau suara apapun, bodoh amat. Gua mau coba ini tutup, men. Biar gua di dalam sendirian, oke? Okay? Gua tutup biar gua di dalam sendirian, cok. Tulisan-tulisan mana sih? Gua nggak tahu tulisannya ada di mana. Sabar dong, bro. Oke. Okay. Ada apa sebenarnya di rumah? Ruangan ini. Ada apa sebenarnya di ruangan ini? Jikalau memang di ruangan ini ada sosok singgoibnya, coba tunjukkan eksistensinya. Gua kagak takut sekali lagi sama kalian. Gua nggak takut sekali lagi sama kalian. Oke, gua coba buka dulu, my bro. Gua coba buka dulu. Takutnya tiba-tiba gua kena jumpscare di sini, cuy. Assalamualaikum. 360 ah kalian ini, my bro. 360, 360 mulu ah. Nanti gua tersiksa di ruangan ini macam mana? Ah, gila, men. Gila, men. Stop, bro, dem. Stop, bro, dem. Woi. Kok ini jadi pada nutup, cok? Woi. Ada apa ini? Ada fenomena apa ini? Ada fenomena goib apa ini, cok? Kok kayak gini, cok? Remote control goib udah mulai aktif, teman-teman. Remote control goib udah mulai aktif, cuy. Ini piring, my bro. Bentar-bentar gua balikin lagi ke tempatnya, men. Gua harus sopan masuk ke rumah orang, cok. Gua balikin lagi. Ini ngapain lu terbang-terbang? Lu punya masalah apa sama gua lu, bro? Cuman piring aja lu, bro. Disuruh keluar lubang. Bentar, cok. Baru juga mulai nyaman lu suruh keluar, bro. Tadi ini pada buka lo, men. Kenapa sekarang pada nutup, cu? Anjing! Goblok! Bang! Ejeng jawokan, Kang, tadi, Kang! Ejeng jawokan, Kang! Bentar, cok. Aing langsung lemes di sini, cok. Ejang jawokan gede banget, Kang. Itu apaan, Kang? Sorry ya, maaf, maaf, bro. Sorry. Sorry. Astagfirullahaladzim. Kok ini tiba-tiba pada jatuh, cok? Itu lemari, Wak. Ada apa-apa. Santai. Kang, aing halu kayaknya, Kang. Aing halu, Kang. Gua coba buka lagi ya, Kang. Takutnya aing halu sendirian di sini, Kang, tapi gua kayak ngelihat jang jawokan yang cukup besar di sini, Kang.
Kaget, Kang. Maaf ya teman-teman, tadi gua keluar kata gogok, men. Itu di luar kendali gua, cu. Oh, gua ngehalu kayaknya, men. Astagfirullahaladzim, Rik. Lo sampai ngehalu kayak gini di tempat kayak gini, Rik. Slow, nggak usah panik. Lo sampai ngehalu kayak gini, ya Allah. Gua ngehalu, men. Sorry, men. Sorry banget. Kayaknya gua halu, cowok. Nggak ada apa-apa, cowok. Bener, kata Kang Dang. Ini hanya sebuah lemari, cuy. Oke, my bro. Gua 360 sesuai janji gua. Gua coba 360 di sini, men. Gua coba 360 di sini. Gila bro, keringat aing udah mulai keringatnya keluar, men. Udah bro, itu ngehalu bro. Kalian jangan bikin gua tambah panik, cu. Jangan bikin gua tambah panik, please lah, men. Thank you, Wak. Wow, berkah selalu. Murah rezekinya. Alhamdulillah. Nyamannya bukan main, guys. Wuh. Sabar, Rik, gua harus banyak-banyak ngomong, men. Takutnya gua kenok di alam gaib. Kenok gua di sini enggak asik juga, men. Belum aja ke lantai 2 gua udah kenok di sini, cuy. Oke, men, sabar, men. Gua 360, men, buat donin sesuatu di tempat ini. Abis ini gua jelajahin tempat yang lain. Oke, thank you, guys. Berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main, guys. Karpet merah udah keluar, men. Jangan sampai gua malu-maluin, men. Thank you guys. Bentar, cok. Gua masih tetap tenang ya. Gua belum kena mental, cuy. Gua masih tenang. Sabar kalian, oke? Okay? Kalau gua udah merasa tidak baik-baik aja, gua pasti bersolawat, cuy, buat menenangkan diri gua, oke? Okay? Ini gua masih baik-baik aja, teman-teman. Cuman kaget doang, cok. Masa presiden gaib kalah, cu. Gua minta biar gua tambah semangat TTM official passwordnya. Oke, cuy, sekarang gua berpindah tempat. Astagfirullahaladzim, Kang. Haji, astagfirullahaladzim. Gua baru aja balik kamera, cau. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, Rik. Sabar, Rik. Baru aja gua balik kamera, cok. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua sumpah, men, gua lemes di sini, men. Sumpah, men, gua udah mulai lemes, men. Gila lo. Lo demen ya? Lo senang ya gua tersiksa di sini lah. Kalian pasti lagi senyum-senyum di rumah. Kalian pasti lagi ketawa-ketawa liatin gua di sini, men. Gua tersiksa, men. Hah? Lo enak rebahan sambil ketawa, cu. Awas lo ya. Thank you, guys. Berkah selalu. Murah rezekinya. Aing di sini panik kayak dibontang-banting, cu. Ini pintu ikutan pargoy juga. Oke lah, bodo amat, sosok genderwo. Sosok kuntilanak. Sosok jin korin yang menyerupai orang yang meninggal gantung diri di sini. Silakan kalian muncul wujud lebih gila lagi di sini. Oke, teman-teman. Sebelum gua naik ke lantai 2, gua mau coba cek dulu semua lantai bawah, dan di depan gua udah melihat salah satu ruangan toilet lagi, men. Di mana gua mempunyai histori buruk ketika gua masuk toilet, bro. Di mana gua mempunyai histori buruk ketika gua masuk toilet, cu. Dan gua melihat ada pesona toilet 3 juta di depan sana, coy. Ada pesona toilet 3 juta di sana, cu. Oke, men, gua coba masuk dulu sebentar sebelum gua naik ke lantai 2, men. Astagfirullahaladzim. Tangannya wak siap. Kalian gak usah suara-suara doang. Kalian tidak usah pergerakan-pergerakan doang. Gua minta kalian perwujudan dan penampakan, oke? Okay? Oke, okay, cu. Wih. Bentar, men. Astagfirullahaladzim.
Paket. Paket. Paket kain kapan sama kapasnya sudah datang. Buat pocong sama genderuwo silakan ambil. Astagfirullahaladzim. Woi. Suara apa? Oke, men, gua ngelihat kaca di sini, men. Gua ngelihat kaca di sini, cuk. Gua ngelihat kaca di sini, my bro. Bolehkah gua ngaca sebentar? Bloody. Man. Bloody. Mary. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan bahwa alam kalian itu benar-benar ada di sini. Jikalau memang kalian tidak bisa nampak depan mata saya, silahkan kalian nampak dari belakang saya. Ya bada, ya badi, ya maitia batin, hadir, nampak, wujud. Kuntilanak, pocong, genderuwo, sosok apapun penunggu tempat ini, silakan kalian muncul. Jujur, men. Jujur, men. Kalau gua harus jujur, gua udah merasakan ada pusing-pusing di sini, cuy. Tapi gua tetap fokus di sini. Oke lah, men. Kita coba langsung aja ke toilet 3 juta yang ada di sini, men. Kita coba aja langsung ke toilet 3 juta yang ada di sini. Astagfirullahaladzim, Kang, Kang, Kang. Aduh. Aduh. Aduh, sorry, men. Gua kaget, men. Sorry, bro. Gua kaget, bro. Ternyata toilet 3 jutanya ada penghuninya, cok. Gak boleh kabur, gak boleh mundur, Rick. Tetap maju walaupun kaget, Rick. Oke? Tetap maju walaupun kaget. Tadi dia kayak terbang ke atas, cok. Ini cuman segini doang, cok. Ini cuman segini doang, cuy. Dan gua ini masih depan pintu, my bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodamul adam, ya khodamul ruh. Ya khodamul jin. Ya khodamul jasad. Ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan bahwa alam kalian. Kok ini tiba-tiba goyang-goyang, cuk. Astagfirullahaladzim. Ini kok tiba-tiba goyang-goyang, Kang? Kang! Ini kenapa kok tiba-tiba goyang-goyang, Kang? Oke, gue coba buka, men. Aduh, tapi gue takut kena jam sekarang di dalam, cok. Lo enak tinggal nonton, cok. Lo kaget tinggal banting handphone, cok. Nah, gue di sini, men. Dag digduk ser. Dag digduk ser. Nyamannya bukan main, guys. Oke, gue coba buka, men. Ingat. Satu. Dua, udah jam 12 lagi, cok. Astagfirullahaladzim. Aman, cu. Aman, cu. Aman, cu. Aman, cu. Sabar, cu. Oke, gua cek dulu ke daerah sini, men. Halo? Terus gua keluar lewat mana, cu? Kenapa lo bisa pindahin itu pintu? Emang makhluk goib bisa pindahin pintu, cu? Hah? Emang makhluk goib bisa pindahin pintu, cu? Ini kok gua kayak ditutup gak boleh keluar, bro? Hah? Apa maksud lo? Apa maksud kalian? Belum tahu ya bagaimana rasanya ludah presiden goib ya? Nih gua ludahin nih pintu, cu. Gua ludahin nih pintu, cu. Ini rumah bekas apa? Oke, gua jelasin lagi. Ini kayak nutupin gua nggak boleh keluar. Tapi gua belum selesai di toilet, cuy. Gua belum selesai di toilet, teman-teman. Oke, oke, buat teman-teman yang baru gabung sekarang, gua lagi ada di rumah TKW atau rumah bekas TKW yang ada di Bekasi, cuy. Dan konon katanya dulu pas masih beroperasi tempat ini pernah ada seseorang wanita meninggal karena gantung diri di sini, teman-teman.
Gua nggak tahu apakah itu karena putus cinta, entah itu karena punya permasalahan pribadi. Gua nggak tahu, cuy. Yang jelas dia pernah mati karena bunuh diri, gantung diri, cuy. Oke, siap John. Karena bunuh diri, ingat, buat teman-teman semuanya yang punya iman, jangan sampai kalian mati bunuh diri, cuy. Kalian mati konyol dan kalian mati sia-sia, men. Tidak diterima di bumi dan di atas, teman-teman. Oke, gua pesan ke kalian, mau putus cinta, mau seberapa apapun masalah kalian, jangan sampai kalian punya niatan buat bunuh diri, teman-teman. Oke, sebelum gua naik ke lantai 2, bro. Sebelum gua naik ke lantai 2, gua mainin kaca sama 360 main di toilet, men. Gua enggak bakal lama karena gua pengen ke lantai 2 sebenarnya, cuy. Ini pintu punya masalah apa sama gue, Cok? Ini pintu punya masalah apa sama gue, Cuk? Hah? Ini pintu punya masalah apa sama gue, Cuk? Oke. Oke. Sebelum gue... Lo denger ada suara ketawa, cuy. Siap, men. Gua bakalan lanjut naik ke lantai 2, men. Sabar kalian. Perjalanan gua masih panjang, cuy. Gua pengen spill ruangan demi ruangan dulu, men. Gua pengen rasain energinya, men. Dan sampai saat ini belum ada energi yang bikin gua kena mental, bro. Oke, sekarang giliran kita naik ke lantai 2, oke. Yuk kalian sambil bantu share-nya, men. Sambil bantu share, bantu tap-tap layar, gua langsung naik ke lantai 2, cuy. Lo? Ah, suwe, bro. Ini banyak sekali bekas telapak-telapak kaki, cok. Bodoh amat lah. Anjing, suara apaan sih? Suara apa? Lo denger gak sih, men? Itu suara apaan, men? Kayak ada suara geseran kaca, cok. Gua kagak takut suara geseran kaca dari kalian. Silakan, kalian gak suka ikutin gua ke lantai 2, oke? Okay? Kalian gak suka sama gua, ikutin gua ke lantai 2, oke? Okay? Deal ya. Gua tunggu kalian di lantai 2, bawa sekuat goib kalian, oke? Okay? Oke, okay, men. Sekarang gua naik ke lantai 2. Yang konon katanya di lantai 2 ini lebih seram lagi, cuy. Apakah benar atau enggak? Apakah mereka yang kena mental sama gua atau gua yang kena mental sama mereka, cu? Oke? Okay? Ataukah mereka yang bakalan kena mental sama gua? Oke, okay, men. Sambil kita ke atas, kita hitung tangga yang ada di sini, cuy. Kalau ini hitungannya ganjil, matilah gua, bro. Kalau ini hitungannya ganjil, matilah gua, bro. Karena gua enggak tahu, men. Punya histori buruk juga sama tangga hitungan ganjil gua, cu. Oke, okay, gua hitung, my bro. Cek tulisan nanti lah, bro. Gua nggak tahu tulisannya di mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aman cu, aman cu, aman. Tapi di sini kok banyak sekali ruangan-ruangan kecil ya. Banyak sekali ruangan-ruangan kecil di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khodam ya khodam ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul gaib, ususon. Astagfirullahaladzim. Kirain aing apaan, cuk, cuk. Kirain gua itu depan gua apaan, teman-teman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Oke, konon katanya di lantai 2 ini pernah ada sosok perempuan atau perempuan yang gantung diri di sini. Coba gua pengen lihat sosok jin korinya. Ingat men, orang yang sudah meninggal, meninggal men. Mau gimana pun caranya, orang yang sudah meninggal bro. Gak mungkin mereka bergentayangan teman-teman. Oke, kalian perlu ingat. Dan jika lo memang ada yang menyerupai orang-orang yang sudah meninggal, gue yakinin itu hanya semua jin cuy. Jin. Mereka yang menggoda iman kita, brother. Jadi jangan sampai kalian terkecoh. Jangan sampai kalian jangan sampai kalian membiarkan berita hoax beredar cuy. Banyak sekali orang yang sudah meninggal. Katanya, bang tadi ada orang yang meninggal kemarin itu. Gua lihat ada di rumah tuh di ujung sana bang. Ingat bro, itu bukan orang yang sudah meninggal. Gak mungkin bangkit lagi bro. Itu hanyalah jin yang menyerupai orang yang sudah meninggal. Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, mungkin itu salah gua ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya khodamul ruh, ya khodamul jin, ya khodamul jasad, ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi terhebat kalian. Mana katanya lantai 2 punya energi yang kuat, mana tunjukkan eksistensi kalian. Sekali lagi, gua gak takut sama kalian. Cuman suara doang, cuman marni doang, cuman wowok doang. Sekali-kali muncul zombie gitu, pampir gitu di sini. Kan asik gitu men. Bang, kenapa hantunya itu-itu aja? Bawa TTM ke Singapura, bawa TTM ke Hong Kong, bawa TTM ke Inggris men. Biar gua lihat zombie, biar gua lihat Dracula men sekalian ya. Gua juga kagak tahu bro. Oke, ya. Sekarang gua coba masuk ke sebelah sini teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Anjim, anjim, hampir gua jatuh cok. Hampir gua jatuh cok. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya Allah, gua masih dilindungi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah gua masih dilindungi ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke men, ada dua sosok sekaligus di sini men. Mereka berdampingan. Mereka mau kawin men. Mereka mau kawin di sini cok. Mau berkembang biak cok. Astaga, ngapain lo berkembang biak di tempat terbengkalai kayak ini cok? Ayolah, booking lah hotel Oyo cok. Astaga, belum jadi endorse Oyo gua cok. Oke, oke men. Gua masih aja bisa bercanda ya. Walaupun gua ketar ketir kayak gini cok. Tadi ada yang lihat gak sih men di sini men? Tadi ada yang lihat gak di sini men? Astagfirullahaladzim. 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 Ini ruangan apa lagi cu? Halo? Siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum salam ya khodamul adam ya khodamul ruh ya khodamul jin ya khodamul jasad ya rijalul gaib. Buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Gua tadi lihat kalian ke sini. Kalian kemana? Kalian terbang kemana? Hah? Kalian terbang kemana? 360 oke, gua coba 360 ya men. Gila men.
Oke, gua 360 sesuai permintaan kalian. Sebentar ya. Aduh, nggak bisa, cu. Oke, gua coba 360 terakhir ya. Kalian nggak ada yang nanyain, bang, selangkangan, bang. Biasanya kalian minta selangkangan, cok. Bang, selangkangan, bang, biasanya. Sekarang kagak ada. Darah. Di mana ada darah, cu? Di mana ada darah? Gak ada darah, cu. Di mana ada darah, cu? Lu jangan nakut-nakutin. Lu jangan nakut-nakutin lah, men. Di tangan. Di tangan siapa? Tangan gua kah? Gak ada, men. Kalian ngadi-ngadi, darah dari mana? Di tangga? Oke, di tangga nanti kita cek bareng-bareng, oke? Kalau di tangga nanti kita cek bareng-bareng, tungguin sampai beres ya. Bang Erwin, thank you. Kak Yuliana, thank you. Berkah selalu. Mudah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya, bukan main, guys. Oke, teman-teman, sekarang kita coba cek ruangan selanjutnya, guys. Bentar, cow. Ini kenapa nggak bisa, cow? Nggak bisa dibalik kameranya, cow. Bentar ya. Nah, sekarang gue mau coba masuk ke sebelah kiri, men. Karena gue belum masuk ke sebelah kiri, cow. Gue mau coba cek ruangan yang ada di sebelah kiri. Ruangan apa ini, teman-teman? Ini kayaknya bekas kamar, cuy. Ini kayaknya bekas kamar, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamar mandi lagi, kamar mandi lagi. Ada berapa sih kamar mandi di sini, cok? Ada berapa sih kamar mandi di sini, cuy? Nih, kenapa gue punya histori buruk sama kamar mandi, teman-teman? Gue pernah diceritakan sama anak Indigo, men. Katanya di kamar mandi itu tempat berdiam dirinya pocong sama kuntilanak, men. Makanya gue paling males ketika gue ke kamar mandi, cok. Mau itu kamar mandinya masih aktif ataupun enggak. Ya. Tapi karena ini pekerjaan gue masuk, cok. Ya, dan gue punya histori buruk tentunya di kamar mandi, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khodamul khodam, ya khodamru, ya khodamul jin, ya khodamul jasad. Astagfirullahaladzim. Kirain gue kepala, my bro. Kirain gue ini kepala, cucu. Kirain gue kepala, mamen. Oke, gue coba masuk ke dalam, cuy. Astagfirullahaladzim, kang. Mendingan teriak, Rik. Tenang, kang, di atas, kang. Tadi kang di dia, kang. Kang, tadi di dia, enang, kang. Astagfirullahaladzim. Geli aing, cu. Geli aing, cu, tadi di sini, cu. Geli, men, sumpah, men. Baru aja gua cerita, baru aja gua curhat, anjim langsung dibayar tunai di sini, cok. Oke. Makan ludah kalian. Makan ludah gua, cu. Astagfirullahaladzim, cu. Gua nemu lagi. Mental aman, wa. Mental gua sedikit lebih aman, cuy. Tapi 70% mental gue udah gak aman nih, men. Udah menuju ke arah mental gak aman, teman-teman. Udah menuju mental ke arah gak aman, cu. Anjim. Astagfirullahaladzim. CKT, kang. Kang, ngate, kang. Aman, kang. Selangkangan is okay. Gue coba pakai selangkangan gue ya, bro. Gue coba pakai selangkangan gue ya, bro. Kenapa? Panik apa gimana, wa? Enggak, gue pakai selangkangan nih. Oke, teman-teman. Oh iya, gue dapat endosan sepatu dari Bang Eko. Thank you, Bang Eko. Berkah selalu, murah rezekinya. Alhamdulillah. Nyamannya, bukan main, guys. Gila, men.
dapat endosan sepatu dari Bang Eko. Makasih banyak Bang Eko. Oke teman-teman, sekarang gua kaki gua ke kanan, kaki gua ke kiri cu. Ini di belakang gua teman-teman. Kita puter. Masih aman cu. Ini selangkangan ya men. Yang pusing balikin kamera kalian men. Astagfirullahaladzim. Udah ya, ini gua selangkangan men. Oke. Ini gua selangkangan cu. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang kalian mau di sini sok, sebelum gua pindah tempat lagi. Nah, men, yang belum tahu ini khususan buat kalian semua. Yang belum tahu, persis di depan kalian ini kamar mandi namanya, cuy. Yang biasanya di tempat kalian mungkin kamar mandinya itu pakai bilik-bilik bambu, bro. Ini pakai bilik-bilik bambu, bro. Nah, ini kamar mandi 3 juta seperti ini, men ya. Di sini ada bathtub buat kalian mandi susu, men. Ketika kalian sama pasangan kalian, kalian bahkan merasakan sensasi-sensasi luar biasa. Ketika kalian mandi berdua di sini, cuy. Astagfirullahaladzim, ngapain nanti ngomong kayak gitu. Yang jelas, kalian jangan lama-lama di toilet ya. Tetap, mau toilet aktif, mau toilet lama, yang nontonnya kuntilanak sama pocong, men. Oke, jangan terlalu lama. Palu, 360. Ih, kalian minta 360 mulu, cok. Suwe. Janganlah, men lah. Gua kagak mau, men. 360 bang. Oke lah, challenge gua nggak apa-apa, 5 kalung aja gua cobain 360 di sini bro. Karena ini kayaknya tempatnya anjim banget cu. Oke, 5 kalung aja lah men, nggak apa-apa lah sekali-kali ya. Sekali-kali lah, nggak apa-apa lah men, nggak banyak kok, 5 kalung aja. Astagfirullahaladzim. Oke lah, udah pasti down ini. Pasti down is oke lah. Gua turutin apa mau kalian, terakhir ya gua 360 terakhir di sini men. Kalesdin thank you, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Oke, gua coba 360 terakhir di sini men. Thank you guys buat kalian semuanya ya. Thank you orang-orang baik. Terima kasih banyak guys. Oke, gua coba 360 di sini my bro. Gila men, toilet aja bisa sampai 15 menit gua, cok. Thank you, berkah selalu teman-teman. Nyamannya bukan main guys. Bentar, gua yang terang ah, takut ah. Gua kasih yang terang ya, takut aing men. Oh ternyata ini paling terang cok. Lo bisa lihat keringat gua udah. Kang. Kang? Kenapa? Ini bau anyir, Kang. Ini apa ini? Astagfirullahaladzim. Kirain aing darah, cu. Bau anyir, Kang. Kalau di WC bau anyir, paling gua. Kang, ya langkang. Kang, ya langkang itu kang dari kang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Kata aing juga mau anjir, kang. Astagfirullahaladzim. Aing lemes cu, sumpah cu. Aing lemes cu. Bentar gua duduk dulu sebentar ya. Astagfirullahaladzim. Aing duduk dulu sebentar cu.
Oke men, gua keluar dulu ya men, gua keluar dulu, gua berselawat dulu ya. Ini di toilet katanya nggak boleh men. Gua berselawat dulu bentar keluar ya. Astagfirullahaladzim, gua langsung pusing men. Oke. Gua men, aing kena mental men, beneran men, aing kena mental ini men. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bi barakatihi wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fangfana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Gila men, tangan aing sampai kayak gini men. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bentar ya cu. Selalu orang-orang baik. Ya berkah selalu orang-orang baik. Alhamdulillah. Nyamannya bukan main guys. Bentar ya teman-teman. Gila tuh men, tangan aing sampai kayak gini men. Parah, 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 parah. Parah, wa. Parah, wa, parah, wa. Astagfirullahaladzim. Tutup pintunya masuk, anjim. Lu bener-bener pengen gua tersiksa, men. Lu ngeri, men. Pengen hostnya bener-bener tersiksa, lu. Puas ya kalau gua tersiksa, lu. Gila, men. Ntar gua siapin mental buat masuk lagi, bro. Gak apa-apa gua ngobor ya. Gak apa-apa gua ngobor ya, bro. Tadi ada tulisan di mana sih, bro? Tulisan di mana, bro? Gak apa-apa gua ngobor sebentar ya. Wow, thank you, berkah selalu, murah rezekinya, alhamdulillah. Nyamannya bukan main, guys. Ayolah, bantu share dulu 1000 orang yuk. Bantu share dulu 1000 orang, gua masuk lagi ke dalam, udah. Udah, men. Oke, terserah kalian yang gak punya gift, kalian bantu share aja. Sampai 10.000, gua masuk lagi ke dalam, cu. Gila, men, beneran nih. Suasana di kamar mandi ini udah mulai nyaman, cu. Oke, walaupun mereka nggak nampak, tapi badan gua kerasa banget, men. Walaupun mereka nggak nampak, tapi badan gua kerasa banget, cuy. Astagfirullahaladzim. Anjim. Apalagi, cu? Apalagi ini, cu? Apalagi ini, cu? Astagfirullahaladzim, Kang! Ampun, ampun. Gila men, ini muka aing ke bawah tapi kamera aing tetap fokusin ke depan, cu. Aduh. Jim, gila, lemes cok, lemes cok, malah nunduk. Lu di sini cok, gantian cok, mual cok, lu gantian di sinilah sekali-kali gua yang rebahan di rumah ya. Gila lu bro. Ah, astagfirullahaladzim. Aduh. Sabar. Aduh Kang, apalagi itu Kang. Tenang. Kang, aman Kang. Lo enak rebahan, bro, di rumah, bro. Aing ketar-ketir di sini, bro. Bang, kenapa ditundukin? Aing lemas, cu. Tadi ada apa lagi di sini, cok? Tadi ada apa lagi di sini, cuy? Ini gua udah mode ngobor nih, men. Gua ini senter udah mode ngobor, cok. Udah mode terang banget, cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke.
Astagfirullahaladzim, siapa kalian sebenarnya, men? Jika lo memang kalian sudah merasa tidak senang dengan kehadiran saya di sini, silahkan kalian bawa badan gua, terserah kalian mau bawa gua ke alam kalian, silahkan cuy. Tapi yang jelas, ini udah 11.000, ini janji gua masuk toilet lagi, men. Janji gua masuk toilet lagi, men. Ini udah 11.000, cuy. Ini janji gua masuk toilet lagi. Oke. Gua enggak bakalin ingkarin janji, men. Oke. Tolong, men, doain gua mudah-mudahan gua. Kang, enggak apa-apa ya gua minta selamat, Kang, di sini, Kang. Beneran, Kang, aing udah lemes banget, Kang. Kalau ibarat baterai ini gua tinggal 25%, Kang. Ya, buat teman-teman doain gua selamat di sini, enggak terjadi apa-apa. Gua enggak mau ketiduran di sini, cuy. Gua enggak mau tiduran, gua enggak mau kenok, men. Oke, gua kasih redup ketika gua masuk ruangan ini. Enggak apa-apa, udah. Oke, buat teman-teman semuanya doain mudah-mudahan gua enggak terjadi apa-apa di dalam. Aminin, Cuk. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khadam lohadam, ya khadam ruh, ya khadamul jin, ya khadamul jasad, ya rijalul goib. Buat semua penunggu yang ada di sini, jikalau memang kalian sudah merasa terganggu sama keberadaan gua di sini, ini waktunya kalian muncul, ini waktunya kalian wujud. Energi gua tinggal 25% lagi. Silakan kalian muncul, silakan kalian wujud dengan perwujudan yang lebih gila lagi. Dengan perwujudan yang lebih gila lagi. Sekali lagi, gua Wak Henry gak takut sama kalian. Silakan muncul sosok bau anyir yang tadi. Gila, men, bau anyirnya masih ada. Cuman udah agak sedikit tipis sekarang. Sosok bau anyir yang tadi ada di sini tiba-tiba muncul di belakang gua. Silakan, ini waktunya kalian muncul lagi. Ini waktunya kalian muncul lagi. Ya. Sekarang gua udah benar-benar lemah di sini. Oke, gua coba masuk dulu ke ruangan ini, Cok. Gua pengen rasain apakah di ruangan ini ada energinya atau enggak, Bro. Nah, ini tempat shower ya. Yang belum tahu ini tempat shower. Ini ada air panas sama air dingin, teman-teman ya. Gua sedikit cerita, ada air panas sama air dingin, Cok. Dan ini air yang ngocor, teman-teman. Nah, ketika kalian mau mandi, ininya diputar ke kiri biar panas. Lalu ambil shower, lalu gini. Ku ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Kalian minta 360 mulu, Cok. Udah, gak usah lama-lama, Cok. Udah. Bukan lagi suaranya, wah, luar biasa. 360, oke. Gua terakhir 360, teman-teman. Gua coba. Ya, gua ikut Indonesia Idol, bukan ekspor, wah. Oke, Gang. Terakhir gua 360 nih. Nanti ada yang mau uji nyali, katanya, Kang. Gua 360 terakhir, oke. Gua pengen redup sekalian, cu. Gua mau redup sekalian di sini, cu. Bodoh amat. Muncul kau. Wujud kau. Thank you, Kak Julaksmi. Berkah selalu, murah rezekinya. Alhamdulillah. Kak Leni Yunia, thank you. Berkah selalu, murah rezekinya. Alhamdulillah. Selalu orang-orang baik. Astagfirullahaladzim. Kang, panas, Kang. Kang. Hey. Tunggu. Cepetan, Kang, agak panas, Kang, nggak kuat, Kang. Kang, di toilet yang atas, Kang. Kang, gua di toilet yang atas, Kang.
Kang, cepetan, Kang. Oke, gua selesaiin 360 gua. Kang, di atas, Kang. Nah, ini Kang udah masuk ya, Kang. Aduh, cepetan, Kang. Agak sedikit panas, Kang. Ini muka gua sampai merah, Kang. Panas banget, Kang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ada-ada aja. Nah, ini masih kamera depan nggak? Kamera depan. Bentar, ke belakangin dulu. Bentar, cu. Nggak boleh diliatin ya, teman-teman ya. Takutnya mual, cu. Panas banget, Kang. Aduh. Lu mau air, Kang, ya? Enggak, ya udah ke bawah. Turun dulu. Ini gimana, Cak? Ini beneran sampai keluar air mata nih, Kang. Beneran, Kang. Ayo, enggak bohong, Kang. Udah, tahu. Nih, saya sama Kang Dang nih, Bro. Beneran, noh. Kang, jangan duluan, Kang. Saya yang duluan, Kang. Ada yang mau uji nyali ya, sekalian aja, Kang. Aduh, gua lemes ini, mah. Iya, Kang. Ini ada viewers di depan, Cuk. Nggak tahu ini Kang Dang mau gimana, atau mau Kang Dang explore dulu atau langsung viewers yang uji nyali, gua nggak tahu. Tapi gua yang jelas ini udah panas, men. Nggak kuat, men. Ya, bukan gua kenok ya, Bro, ya. Gua cuman ketiduran. Darah di mana sih? Darah di mana, Kang? Ke bawah. Ya, ini ke bawah, Kang. Cek darah, emang ada darah di mana sih, Kang? Cek darah, nggak ada darah, cu, di sini, cu. Dah, nggak ada darah di sini, cu. Mau di mana jalannya? Di atas, di bawah? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu gimana mereka pengennya di mana. Yang cocok mah di atas sih, Kang. Di atas, ayo di atas. Tapi kalau bisa jangan terlalu kayak gini, Kang, bahaya. Nah, kemarin juga apa itu juga yang kemarin referensi apa itu? Referensi nggak uji mental aja. Ini sama Kang Dang dulu lah bawahnya. Teman-teman gua lemes ya, sama Kang Dang dulu ya. Langsung sama Kang Dang dulu ya. Depan, Kang.